Hai guys, bertemu lagi dengan Runa Chang Family. Akhirnya waktu video ini direkam adalah saat hari lebaran. Ini si Akang celingak-celinguk nyari sendal guys. Nah, karena sendalnya gak ketemu, akhirnya dia berangkat pakai sepatu. Jadi ini tuh sekitar jam 6 pagi dia udah siap untuk berangkat ke masjid. Sebenarnya dari jam 5 pagi dia udah bangun dan ngebangunin aku. Tapi karena aku lagi halangan, biasa datang bulan, makanya aku gak bisa datang ke masjid. Jadi si Akang Jepang Teh bakal berangkat sama kakak ipar aku. Nah tuh lihat ya, bocil-bocil juga udah pada siap, soalnya nanti takut tempatnya kehabisan. Karena yang sholat di masjid deket rumah aku tuh banyak banget, jadi sampai ke depan-depan halaman masjid juga biasanya udah penuh. Makanya kita biasanya berangkat cepet-cepet biar kebagian tempat. Tuh si Akang buru-buru banget jalannya, semangat pisan ey. By the way, ini adalah pertama kalinya Akang Jepang ngerayain Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, dan dia semangat banget. Nah ini ya, karena aku lagi halangan, aku di rumah aja ngedandanin Runa Chang. Tuh lihat, hari ini Runa mau pakai kerudung guys. Kita lagi nyobain kerudungnya dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Nah setelah masjid bubar, sekarang saatnya sungkeman di rumah dengan keluarga. Ini kelihatannya dari kaca, aku lagi ngasih tahu si Akang gimana caranya sungkeman. Nah selanjutnya Akang Jepang sungkeman dulu sama kakak aku, dan aku mulai sungkeman sama orang tua. Aku di sini udah nggak fokus sungkeman guys, soalnya Runanya udah nggak betah tuh, dia narik-narik kerudung aku, pengen cepet-cepet aku berdiri. Kehela atuh neng, abi teh nuju salaman, ulah bakal cerik neng Runa, neng Runa. Terus selanjutnya aku salaman sama si Akang, tapi aku teh nggak bisa serius kalau sama dia, jadi ketawa-ketawa aja nyengir. Maaf lahir dan batin. Nah akhirnya kita makan makanan favorit selama lebaran, yaitu ketupat dan opor ayam. Jadi sebelum lebaran aku sempet kasih Akang Jepang itu gado-gado, pokoknya ada ketupatnya. Dan dia tuh gak suka ketupat, katanya aneh. Makanya hari ini dia makan opor ayam pakai nasi. Bapak izin. Setelah salaman, saatnya kita foto-foto dulu guys. Tadi udah foto-foto bareng keluarga, sekarang tinggal kita foto bertiga. Izin, mohon maaf lahir dan batin.
Guys, Akang Jepang pertama kali naik angkot nih. Jadi kan kita mau salaman ke saudara kita yang rumahnya agak jauh. Dan saudara kita itu juragan angkot, jadi kita dijemput sama angkot. Tuh, Runa juga pertama kali naik angkot. Yeay, seneng ya bisa naik angkot bareng keluarga. Soalnya kan kalau naik mobil udah biasa. Moshi-moshi Konnichiwa. 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 Akhirnya Runa Chang bisa ketemu sama keluarga besar aku di Indonesia. Karena kan sebelumnya Runa cuma kenal keluarga yang di Jepang aja. Soalnya kita baru pertama kali nih pulang kampung ke Indonesia. Alhamdulillah orang di Tanah Ayeuna tiasa ngumpul ngariung sok sanaos karena gaduhan kapriyogian masing-masing, tapi orang tiasa maksakeun daya sanes kanggo hiji manjangkeun silaturahmi ya. Urang teh kapilihan orang Jujur aku seneng banget guys, karena udah beberapa tahun ini aku gak bisa kumpul lebaran bareng keluarga besar. Dan hari ini alhamdulillah aku bisa kumpul bareng keluarga besar di hari lebaran. Ditambah lagi aku bawa si Akang Jepang dan bawa Runa Chang juga. Berkumpul sama keluarga itu rasanya bahagia yang gak bisa digambarin deh pokoknya. Apalagi di Jepang, khususnya di daerah aku ya, gak berasa banget suasana lebarannya karena di daerah aku itu sepi banget. Kabungkurkan lah, apa tuh perlu dipermasalahkan, perlu dipermasalahkan ke orang. Ya mana nawan sih orang ada ke rumah orang teda jeng sehari atau bawa kesalahan teh. Dan jeng batu lo piraku orang bawa kesalahan dah jauh biasanya mah jeng dulur gitunya. Ulah ngerasa terbuka salah orang teh jeng dulur gitu. Yang deh di luar deh. Boleh. Kai bakso. Oishi. Enak. Enak. これ中に何あ、肉いっぱい入ってると思う。前食べてますかね。ね。お前、やむろれかけてピーですよね。これも美味しいよね。パナシ。春だ。美味しい。うん。こっちの方が美味しい。そうだね。へー。 美味しそうね。肉いっぱい入ってる。すごい。すごい。美味しそう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 。美味し
Resepen, Mbak Soma resepen. Wow, wairo do taberu. Tuh guys, lihat dia makan sampai habis. Bahkan dia makannya 2 mangkok guys, saking sukanya dia sama bakso. Nah ini malamnya kita lagi masukin uang THR ke amplop. Soalnya kemarin kita nggak sempat masukin, jadi kita baru sempat masukinnya hari ini. Nah abis itu si Akang Jepang deh yang bagi-bagiin THR-nya. Karena bocahnya udah pada pulang ya, jadi kita simpen dulu sebagian dan dibagiin lagi di hari selanjutnya. Nah segitu aja guys vlog kita hari ini. Jangan lupa subscribe buat nonton keseruan kita selanjutnya. Bye bye.